Lului lo. Ya selain lo, terus ada enggak pikiran lain lu, misalnya lu mau gua belum jelas sih, Kak. Belum curiga sama siapa-siapa. Dia lu juga emosional sih. Enggak usah dibawa perasaan, bos lu kalau kesel sama gua kita berantem aja lu. Lu enggak sabar. Sikat sama Utap. Selamat datang balik channel kali ini dan kesempatan kali ini Utap satu teman-teman kita semua. Ada Indira, Ainur, Abus, Apip, Ari, Andre, Autap dan juga Ibnu. Kita akan memainkan games yang udah lama nih kita enggak mainin dan lagi-lagi banyak di request oleh teman-teman sekalian. Itu adalah Kuya. Takut. Jadi role-nya masih sama kalau kalian sempat nonton yang video sebelumnya yang ada 8 orang, nah itu role-nya sama. Jadi ada curse, ada witch dan sisanya standar ya. Semua sudah siap? Siap. Siap. Kita akan dibagikan role-nya oleh Baba as moderator. Tepuk tangan lu untuk Baba. Saya sebagai moderator lagi. Iya. Karni ini ya. Bung Karni. Ayo semua tutup mata dulu biar kita bagikan role-nya. Oke, sih langsung terpoin. Iya, yeah. Kak. Enggak. Galak doang. Udah enggak to the point, banyak salah. Mending main ya, Bang. Bang. Kayaknya gua share lagi deh. Aduh. Satuin lu, lu. Oh, masih ndak kanyap. Kanyap. Bang Andre. Mana? Balik-balik. Ndak kanyap. Nah, kali. Muka gue jadi romuk apa sih? Ada kali nu. Dae itu ada kan lo? Ada. Lah, kok enggak kebalikan? Dae bahasa ini ya, Bang. Enggak boleh gitu dong, mesti konsisten. Udah dibagikan semuanya. Sudah. Coba buka mata dan lihat role-nya masing-masing. Semua nih, semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti arisan. Enggak. Butuh Ti. Ya. Udah pasti arisan. Udah, simpen aja deh sendiri-sendiri ya. Males. Males. Moderator males. Ya, sekarang malam hari telah tiba. Kita mau absensi dulu jadi semua pemain harap menutup matanya. Ya, untuk Sir silakan membuka mata. Untuk Sir, sekarang untuk Guardian buka matanya. K24 kapan? Enggak Bang, ada dandan, mau dandan. Itu lucu tau, itu lucu. Lucu banget, ini dandan. Ya, dua kata lucu, dandan. Nah. Sekarang untuk Witch, silakan buka matanya. Untuk Curse, silakan buka mata. Dan untuk para kuyang, silakan membuka mata. Oke, silakan menutup mata semua. Pagi telah tiba. Di pagi hari ini kita memulai kehidupan yang baru. Ngomong pagi hari telah tiba doang, kita bingung buka mata apa kagak. Iya, panjang tiba-tiba. Kan buka mata. Lalu waktu update status just woke up. Yes, yes. Yes. I woke up like this lah. Like this ya. Like this. Udah silakan berbicara. Tahu langsung nurunin topik. Kendor. Iya. Yeah. Soalnya tadi kata moderator, yang mana sih nggak kelihatan? Buka dikit sama dia gitu kali. Itu yang pas apa? Enggak maksudnya. Oh. Lihat guys, baru mulu. Lagi guys. Biasanya abis kalau dapet peran. Belajar dari kesalahan kemarin-kemarin, guys. Nah, berarti lo harus aktif, jangan males. Jangan, yang penting udah. Awal-awal udah beri inian efek. Ngapain ya? Iya. Bus. Enggak. Tapi kalau menurut gue Ainur sih. Kenapa? Nah, dia Metallica ya. Iya, coba lagunya Metallica. Apa lagi? Ya, 1 menit sudah berlalu. Coba scene yang paling lu suka dari Cookie Monster? Oh iya betul. Besok iya. Aja pakai baju polos semua. Iya. Ini kita ngobrol yuk. Seru ya kalau malam pertama ya.
Enggak, nyari, bukan nyari lucu, bukan. Nyari beneran nih. Enggak. Gak lagi. Kalau malam ibunya indah gak di desa ini? Indah. Konoha, desa Konoha. Ini kita udah ke desanya. Konoha. Aduh, gua ke-distract banget sama Apip. Ada dua jerawat sini pengen gua pecahin. Iya, Bang. Cibu banyak nih. Ya, gua Apip deh. Banyak banget nih punya. Kan tuyangnya dua. Ya udah. Kayak Sarimi dong. Kenapa duduk-duduk mulu sih, Cing? Ini emang game duduk. Iya. Emang hujan? Duduk. Kau feeling gua hari ini, hari. Rambutnya rapi banget hari ini. Oh iya, kok kegedean ya? Haji Romo mau kemana? Ya waktu sudah 3 menit. Oh iya, jatuh. Gini mulu, kenapa? Gue curiga hari, dia belain. Jangan gitu. Orang gue bilang ini dulu. Lo jangan belain kalau gue punya. Eh, gak boleh fisikal, ini verbal. Naranya pelan-pelan. Lo absurd, bus. Kenapa lo tiba-tiba? Lo aneh. Lo aneh. Normal. Enggak, lo aneh. Oke. Iya. Waktu siang hari tiba-tiba. Kan mata lo. Iya, ini kan pagi sekarang. Udah mulai. Berisik. Kok mau marah? Kok mau marah? Berisik. Kenapa? Nah ini udah habis waktunya, oh. Jadi adik-adik saya. Abang, udah habis. Ini kental, kita boleh teriak. Maaf ya, biar cerita habis. Sorry, Ben. Ngotot banget, kenapa? Ya karena belum ada nih kayaknya. Belum. Ya kan, kita malam aja lagi kita coba lihat gimana nih keadaan desa saat malam. Seru nih, biasa. Coba. Okay. Merem semua, tidur. Semalam berapa? Tidur. Banyak bercanda, Ri. Batu banget bocahnya. Kocak, lu udah tidur kan ya? Iya, untuk Sir, silakan buka mata siapa yang ingin diterawang Sir, malam hari ini. Coba. Baus tuh, Baus, coba. Ya, untuk siapa lagi sih dia? Gordian, siapa yang mau dilindungi malam ini? Mana? Oke, untuk Witch, apakah kamu mau menggunakan kekuatanmu malam ini? Oke, sekarang untuk para kuyang, silakan buka mata. Siapa yang ingin kalian makan malam ini? Oke, untuk Kers, silakan membuka mata. Ya. Pagi telah tiba, silakan membuka mata. Ya, jadi tadi malam kuyang memangsa salah satu warga di sini. Oh. Tapi sayangnya guardian berhasil melindungi. Wow. Dapat menemukan siapa kuyangnya. Jadi silakan lanjutkan diskusi. Sorry guys. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Abu sosok paling senang. Ya, penonton dan tahu. Itu enggak ada. Si Ari gue. Ini aja dia satu-satu kenapa, orang. Kenapa dulu, masing-masing. Bus? Lo mencurigakan. Masa kalau mencurigakan berair. Kenapa lu sampai sedih kagak kan? Sampai sedih. Abus kalau salting tuh pasti nyalain orang. Gua gak salting, gua lagi nuduhin lo. Nuduhin lo. Ya selain Abus ada gak pikiran lain? Lu misalnya lu mau gua belum jelas sih, Sarah. Belum curiga sama siapa-siapa. Ya lu juga emosional sih. Gak usah dibawa perasaan, Bus. Lu kalau kesel sama gua kita berantem aja lu. Ya sabar. Lu gagal makan kan? Lu gagal bunuh. Hah? Baru tahu nih gue. Lu harus cari. Kamu ada lab? Iya.
belum. Cuma Abus mau mencurigakan. Lari, tapi satu lagi gue nggak tahu. Kalau gue nggak tahu kenapa, kan tadi Bang Baba ngumumin kabar bahagia. Terus gue sengaja liat Bang Andre, karena gue dari awal Bang Andre diem banget nih. Terus pas gue lihat. Biasanya gimana? Apa? Biasanya gimana? Biasanya lu setiap ronde pasti beberapa kali ngomong. Oke. Okay. Kalau yang dari tadi gue lihat tuh kayak cuma beberapa kata. Oke. Okay. Nah, kalau yang sekarang pas Bang Baba bisa ngumumin Guardian berhasil gitu. Terus Bang Andre tuh seneng, tapi kayak seneng yang dibuat-buat gitu. Wah, anjir, gila. Kalau udah mulai ngeri ini ya, udah mulai ngeri ini. Terus seneng dibuat-buat tuh gimana? Jadi, ya waktu 30 detik lagi. Abis itu udah iya bla bla bla. Abis itu kita semua diem. Bang Andre kalau lu perhatiin ketawa kayak langsung diem. Oke. Okay. Abus lanjut. Ya udah tadinya kenapa? Udah. Ayo belum tahu. Soalnya belum kayak kelihatan banget gitu siapanya. Cuman tadi Bang itu tuh kayak lagi banyak ngomong mulu nih hari ini. Kalau kemarin tuh enggak terlalu banyak ngomong. Makin pusing. Pas lagi merem dia ngomong. Indira lanjut. Yo. Aku belum ada. Tapi suspek deh. Suspek enggak. Tapi menurut aku jangan pilih Bang Andre. Ya, betul. Karena ada something. Betul. Nah, udah gitu aja ya. Oke, waktu telah habis. Ada. Jadi silakan vote mulai dari Abus. Bus, lu vote siapa, Bus? Ari. Apip, vote siapa? Gue masih tetap Bang Andre itu. Ya, Bang Andre 1. Ari, vote siapa? Suspicious. Pink. Ayo. Andre. Aduh. Bang Andre 2. Bang Andre 2. Okay. Ayo. Bang Andre, vote siapa? Gua. Iya. Gua Ari lah. Ri, 2 Ri. Bang Utap, silakan vote siapa? Taruh. Enggak ada waktunya kan? Enggak ada sih. Cuma kayak set aja. Ini game ini seru. Emang enggak bisa dipungkirin nih kalau begini nih susah sih. Jadi orang pasti bakal kesini terus gitu, lebih gampang dibanding kesini gitu. Ya, Bang Utap, taruh. Ya tadi itu Pak RT. Gimana ini, Pak RT? Ini skill intuisi apa kok kamu keren? Ini dong, ini tertinggung. Wah, ada masif. Ya itu tertinggung. Kan satu SMA. Nggak mungkin, nggak dihitung dong. Ayo. Duh, gak gue. Bus, satu Bus. Gila. Ibnu mau vote siapa? Abus. Bus, dua Bus. Wah, seru nih. Kak Indira. Ayo, Kak. Aku Apip. Apip 1, Ainur. Ainur penentuannya nih. Ainur. Lu bisa serius. Bisa lihat mukanya yang paling suspicious. Ainur. Bentar dulu. Jujur gua masih bingung banget sih. Ya udah, buru. Intuisi aja. Ayo Ainur, semangat. Ini biar apa namanya? Biar clear gitu siapa yang jadi suspek, aku coba pilih Apip deh. Biar rata nih, dua-dua biar ada. Biar keluar dulu berarti. Ya, karena hasil vote seri, jadi dari keempat orang ini kita beri waktu 2 menit untuk saling memberikan argumen kenapa orang-orang gak boleh vote lu. Ya, mulai dari sekarang. Dari siapa? Orang ya. Dari siapa? Mulai dari Bang Andre. Dari gua, kenapa gak nge-vote gua? Ya gua abis syukur amat, masa gua langsung keluar duluan ya? Ngaruh! Karena, ya gimana ya, bisa dibilang penting atau enggak, tergantung sih ya, kalau gua. Jadi, ya itu aja sih, biar makin misterius aja. Ya Ari, silakan giliran selanjutnya. Gua yakin Abus. Ya. Jangan nunjuk orang. Kenapa orang gak milih lu? Why-nya Abus ini gak jelas. Itu nunjuk orang. Kenapa orang jangan milih lu? Ya pembelaan. Gua potong sebentar nih. Tapi lu vote gua. Kenapa gak nge-vote Abus tadi? Sekarang lu berpindah. Oke, gitu lanjut. Gua gak vote Abus. Percaya omongannya Abis. Oke. Okay. Gitu. Enggak boleh nanti ada gilirannya. Ya gua percaya games ini yang enggak jelas kalau tiba-tiba tuduhnya ke gua. Ya. Jadi Abus nuduh gua. Lanjut. Okay. Apip, waktu udah mau habis nih. Kalau gua pembuktiannya pertama gua malam enggak bangun. Jadi gua enggak tahu apa-apa. Udah, tuh cukup. Ya lanjut ke Abus. Okay. Gue di sini intuisi gua, lo jangan bunuh gua, intuisi gua ini. Ini apa intuisi? Intuisi. Harusnya memberhasilkan proyek sesuatu, gitu. Ngomong aja boleh. Ngomong aja. Ngomong aja. Susah banget. Saya paling bahagia tuh. Gue udah cakep guys,
Ya, waktu udah habis. Sekarang kita lakukan vote ulang. Mulai dari Kak Indira. Apip. Ibnu. Ari deh. Bang Utap. Gua Apip. Apip. Bang Andre. Gua masih Ari sih. Ari. Ari. Udah. Jangan diri lu sendiri, Ri. Jangan. Yang lain, yang lain. Gua main. Gua tetap konsisten, Andre. Ya, Apip. Bang Ari. Ari, 3. Bus? Ari. Ari, 4. Ainur? Ari. Ari. Oke, jadi vote dengan suara bulat didapatkan bahwa Ari harus meninggalkan game ini. Wuuuh!